Gini Mbak Ika, kemarin saya habis ada bujolan itu, saya ke DKT. Di DKT itu ternyata bujolannya harus diambil. Dan saya diambil tuh di sana itu tetap dioperasi itu. Habis operasi jam 12 siang sampai sore itu aku masih ini dan belum bisa melek. Tapi terus saya dirujuk ke Ken Saras waktu itu, terus saya kesana riwi-riwi, saya terus kenal sama bioglass. Saya dilanjutkan dengan kemo. Kemonya itu setelah saya minum bioglass itu agak berubah. Pertama itu sebelum minum bioglass, kemo itu saya tuh sesak dada saya. Sesak, jadi sekarang kemo, besok pulang soalnya tuh dada saya sesak. Saya berdoa, aduh ya Allah, berikanlah kekuatan itu sampai. Tapi setelah purna pakai bioglass, ini kemo saya kemarin tuh aku, aduh gak sesak. Gak sesak kemarin tuh bener sih, gak sesak. Yang keempat kemarin masih ada sesak sedikit. Keempat kan aku sudah kena bioglass. Saya kemarin kelima itu malah nginjak sama sekali. Sampai sekarang ini aku bugar sekali. Berarti udah lewat 2 kali kemo, 4-5 ya ternyata ya? Iya, 4-5. Ingatku malah 1 dari apa? Dari infonya tak pikir 1 sekali kemo itu. Yang ketiga malah mikirku enggak, ternyata 4-5 ya? 4-5. Oh. 4-5 ya, terus operasi di sana itu, operasi di sana itu Mbak Ika. Aku pikir operasi di sana itu sakitnya, aku kayak sakit pas di DKP. Ternyata setelah minum bioglass buahnya aku operasi itu pikirku semuanya sudah pulang toh, mas-masku semua sudah pulang, cuma Dina sama bapaknya. Aku Dina sebatin, waduh kayak ibu ini aku dari bapak toh. Ternyata habis operasi aku sadar itu nggak sakit sama sekali, nggak ada efeknya, nggak kerasa. Ada efeknya, aku malah tidur pulas malam pagi sampai pagi tidur pulas. Habis operasi kan aku sekitar jam 12 malam ya. Operasi jam 8 berangkat, jam 8 pindah kamar operasi, jam 12 rampung. Habis operasi aku melek, ibu ya ini bangun gitu. Aku sudah melek, aku sudah tidur di sana kok tidak terasa sakit. Ya itu karena bioglass itu lah, terus sekarang Oh iya, hai. Wah. Ini aku kayak mau kelima ini aku seger sekali. Aku kemarin biasanya aku hari setiap hari pilek. Bagus. 3, 4, 5 terus ini. Ini hari ini aku ini seger sekali ini. Aku enggak apa-apa ini, aku tadi sampai bisa masak. Biasanya aku masak request, aku masak kayak gini, masak kayak gini. Ini sekarang masak sendiri aku. Minum sama terapinya di rumah? Mbak ini apa? Aku enggak pakai terapi, aku cuma minum itu aja. Minum. Oh, minumnya aku jus bir, air bioglass. Jus jambu, air bioglass. Pokoknya semuanya air bioglass. Pas bioglassnya terus ditaruh di mana? Jenengan deket ke itu enggak? Oh, sing itu. Heeh. Nah, sing itu setelah aku kasih itu tak tempelkan di sini. Wes itu tak tempel di sini terus enggak pernah masuk. Sampai sekarang pun masih. Makanya sampai sekarang aku ngomong gini karo Pak. Pak, saya sangat dirujuk aku tuh kok ya Pak. Amin. Amin. Ya. Aku sampe aduh piye Pak kalungnya Pak aku. Aduh piye Pak kalungnya Pak. Ya besek kok ben-ben kemo kan masih kemo sekali lagi. Tanggal berapa tuh nanti jat? Berarti ke-6 ya? Ke-6 terus lulus saya. Oh. Tapi anehnya itu juga ini. Heeh, gimana? Setiap kali saya cek darah itu limfositnya bagus, gula darahnya bagus, makanya aku nek aku masuk itu mesti dokternya buka wah ini bagus semua, nggak usah diperbaiki. Nah kalau diperbaiki limfosit kan harus tidur di rumah sakit juga, tidur di sana. Diperbaiki itu gimana? Obat gitu? Lagi disuntik limfosit, aku cari mereka, suntik limfosit disuntik, suntik setiap hari. Oh gitu. Loro pada tapi karena saya sehat sekali. Wah, syukurlah. Saya kenal bioglass dari Tuhan kesembuhannya melalui bioglass. Ya. Saya syukurlah bisa membantu. Ikut senang. Ini kupolnya Tina juga sudah berkurang karena jerawat. Jerawatnya. Iya. Pakai air bioglass. Sudah sampai itu kan Tina gini Bu Mar. Tina. Oh anu kukulmu kok agak berubah tuh, tak jaga facial, mau aku pakai ini dulu. Jadi setiap hari bioglassnya
air bio. Dimasuk ke semprotan, dibuka kemana-mana. Wes sekolah dibuka sekolah nih pas istirahat, cerat gitu. Jadi sekarang nggak berubah. Oh iya, syukurlah. Yang banyak banget. Mbak Ani itu sampai sekarang masih di sinar, di kemo ya. Ya, sing orang nanti lakukan sing mbak siapa itu? Sing nom itu, sing masih nom sing kiranya belum punya suami itu loh. Oh, yang sampai sekarang sih. Namanya Mbak Yusi, rumahnya di Babatan sih. Kemarin, karena dia operasinya dua kali payudara, tapi pertama operasi terus diulang lagi. Dia itu nggak di kemo, tapi sonteknya itu sontek elektrojin. Nggak kemo tapi sontek elektrojin. Dan dia juga ini terasa kalau aku habis operasi, aku nggak ada ini, nggak ada cairan apa-apa. Dan ini sudah kering sekali. Oh iya. Sudah kering ini. Oh syukurlah. Ini berarti udah nggak diperban, udah nggak diperban. Pakai perban, pokoknya sudah yang pengaman. Dokter dilepas kita kan nggak tapi kemarin ganti perban itu sudah kuat dulu. Asih kerasa nyudut nggak, Mbak? Ada kerasa nggak? Nggak. Kerasanya masih kadang sok nyut-nyut gitu. Dimasukin ke sini, sepuluh masuk ke dalam vakum. Itu buat apa? Buat cairannya ke dalam. Jadi aku pulang masih bawa obat dulu ke sini. Di rumah 4 hari masih netes. Keluar terus. Terus aku pulang ke sana. Selangnya diambil. Di dalam itu ternyata 10 cm. Segini dong. Yang masuk ke dalam. Awal-awal belum kering itu yang sebelah sini itu agak mendorong sedikit, ada bebannya tipis. Tapi ternyata sekarang sudah hilang malasnya. Hilang sekali dari sini. Ya sendiri senangnya. Kerasa ya. Perubahannya banyak ya. Pas sekolah. Ya ampun, iklannya ini loh.